Pasukan Hizbullah melakukan serangan terhadap tentara Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Serangan kali ini Hizbullah menyerang markas tentara Israel yang ada di pemukiman Kfar Yuval. Imbas ledakan yang menimpa markas Israel itu pun membuat prajurit di dalamnya terluka parah. Detik-detik penyerangan itu tampak dalam video yang diunggah oleh Hizbullah melalui unggahannya di Telegram pada Selasa 16 Januari 2024. Dalam video terlihat detik-detik sebuah rudal menghantam sebuah bangunan yang menjadi markas Israel di Kfar Yuval. Terlihat asap mengepul setelah rudal itu diluncurkan dan mengenai markas tersebut. Tak berselang lama dari serangan itu, terlihat bantuan dari pasukan Israel lainnya pun datang. Tampak ambulans itu langsung mengevakuasi tentara-tentara Israel yang terkena serangan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.